Dina usum halodo panjang tahun 2018 kiwari, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Raharja, Kabupaten Bandung nyindekeun stok cai baku masih kawilang aman. Samalah eta kaayaan teh leuwih hade batan usum halodo tahun katompernakeun. Rarancangna pihakna bakal ngadistribusikeun cai bersih ka saban lelewok. Saestuna kiwari hujan memitiana rajang sawatara lelewak di sakulia Bandung kalawan intensitas sedeng. Tapi di Namprona hujan tacan ngaririncik di sawatara wewengkon. Eta kaayaan teh ngabalukarkeun masih reana lelewak di Kabupaten Bandung anu seuseuteun cai bersih. Dumasar kana data anu dicangking ku pihak BPBD Kabupaten Bandung tisaprak tanggal 22 Juli tepi ka 22 Agustus teu kurang ti 430.000 liter cai bersih disumebarkeun ka 87 lelewak di 15 kecamatan di Kabupaten Bandung. Manajer senior Humas PDAM Kabupaten Bandung Dadang Supriyadi ngeceskeun kaayaan usum haldo panjang kiwari teu pati parna batan anu karandapan dina taun 2018. Pangnakitu tepi kaki waris stok cai bersih masih bisa didistribusikan kasakumna masyarakat di Kabupaten Bandung. Samala pihak PDAM tacan ngalakonan sistem rekayasa distribusi cai bersih kasajumlahing warga nu ngalanggan lantaran stok cai baku timang pirang sungapan cai masih aman. Yang memang tidak ada masalah. Ya, syukur alhamdulillah pada sampai hari ini kita supply kepada pelanggan maupun non pelanggan karena kita terlibat dalam bantuan air bersih untuk dampak kekeringan itu kita masih bisa supply dari instalasi yang besar dua yang besar itu. Dibandingkan dengan tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini akan lebih bisa kita lewati kita harapkan karena ya kita tidak mau mendahului daripada kekuasaan Allah tapi lihat hujan ya beberapa minggu ini kan sudah ada sedikit. Dan mudah-mudahan petanda di wilayah khususnya Kabupaten Bandung di wilayah instalasi yang dua besar itu di Cipeneng maupun di Sukamaju itu cepat air bakunya menuju kondisi normal kembali. Minangka tarekah pikeun ngungkulan kurangna cai bersih, PDAM nyorang rukun gawe jeung sababaraha instansi anu boga wewenang, kawas BPBD, Dinas Sosial, Disperkimtan jeung PMI pikeun ngadistribusikeun cai bersih ka saban lelewak anu masih seuseuteun cai bersih. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.